بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي رحمني ورحمكم الله، berbicara tentang kebaikan dan manfaat dari mempelajari ilmu agama, ilmu syar'i, sekali lagi adalah pembahasan yang sangat panjang. Dan memang mendengarkan kebaikannya dan keutamaannya adalah hal yang menyejukkan hati setiap muslim dan muslimah yang menghendaki kehidupan akhirat, hal yang menenteramkan jiwa. Iya. Dan keutamaan-keutamaan tersebut, kalau kita terus menguraikannya, ya mungkin di beberapa kali pertemuan tidak akan mencukupi. Hanya saya di kesempatan ini saya menambah lagi satu bentuk kebaikan dari kebaikan mempelajari ilmu agama, selain dari apa yang telah kita jelaskan di pertemuan sebelum ini. Dari kebaikan mempelajari ilmu agama adalah seperti yang diucapkan oleh Al-Ali, oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib berpesan kepada muridnya Humail bin Ziyad An-Nakhai. Beliau berkata, "Al-ilmu khairun minal mal." Ilmu itu lebih baik daripada harta. Al-ilmu yahrusuk wa anta tahrusul mal. Ilmu itu menjagamu sedangkan engkau menjaga harta. Al-ilmu yadku alal infaq. Ilmu itu bertambah dengan menginfakkannya. Dalam sebuah riwayat, alal amal, apabila dia mengamalkannya. Karena seorang yang mengajarkan ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan untuknya ilmu-ilmu yang lainnya. Apabila seseorang mengamalkan ilmunya, maka Allah akan menambah untuknya ilmu. Inilah ucapan sebagian as-salaf juga. Man amila bima'alim, allamakullahu ma lam ya'lam. Siapa yang beramal dengan ilmu yang dia ketahui, maka Allah akan mengajarkan untuknya ilmu yang sebelumnya tidak dia ketahui. Dan ini ada di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idhan la'atainahum min ladunna ajran azimah walhadainahum siratan mustaqiman." Andai kata mereka melakukan, mengamalkan apa yang diwasiatkan kepada mereka, ilmu yang mereka pelajari, lakana khairan lahum wa ashadda tathbita, maka itu yang terbaik untuk mereka dan hal yang paling mengokohkan kedudukannya. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Kalau sudah demikian, kami
akan memberikan untuknya pahala yang sangat besar dari sisi kami. Walahadainahum siratan mustaqima. Dan sungguh kami akan memberikan hidayah kepadanya menuju kepada jalan yang lurus. Iya. Diberi hidayah menuju kepada jalan yang lurus. Maka di sini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu memberikan penggambaran tentang keutamaan ilmu dengan memperbandingkan ilmu itu dengan harta, agar supaya diketahui nilai dan harga ilmu yang sangat mahal. Kata beliau, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Iya. Ilmu lebih baik daripada harta. Dan tentunya kebaikannya dari banyak sisi. Sini Ali bin Abi Thalib menyebutkan beberapa sudut kebaikan. Iya. Sisi-sisi, alasan-alasan kenapa ilmu itu lebih baik daripada harta. Alasan yang pertama, beliau berkata, al-ilmu yahrusuk wa anta tahrusul mal. Ilmu itu menjaga kamu. Adapun harta, kamu yang menjaganya. Itu perbedaannya. Ya, seorang memiliki harta, dia jaga hartanya. Bagaimana? Berkembang, tidak hilang. Ya. Tapi seorang yang memiliki ilmu, ilmu yang menjaganya. Ilmu yang menjaganya, mengarahkannya kepada kebaikan. Mengingatkannya akan kewajiban-kewajibannya. Iya, menuntunnya kepada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sisi yang pertama dari kebaikan ilmu di atas harta. Kemudian sisi yang kedua kata Ali bin Abi Thalib, al-ilmu yadku ala al-infaq wal-mal tanqusuhu an-nafaqah. Ilmu itu bertambah dengan diinfakkan. Seorang mengajarkan ilmunya, artinya dia menginfakkan, mengeluarkan zakatnya, Allah akan memudahkan kebaikan untuknya. Demikian pula kalau dia amalkan ilmunya, akan ditambah untuknya ilmu. Berbeda dengan harta, kalau dia belanjakan, akan berkurang hartanya. Iya. Kemudian kata beliau, kata Ali bin Abi Thalib, dari sisi keutamaan yang lain, kata beliau, al-ilmu hakim wal-malu mahkum alaihi. Ilmu itu hakim. Ya. Kalau masuk ke pengadilan, ada kasus, ada perkara, ketentuan hukum tersebut ditentukan oleh apa? Oleh ilmu agama, keputusan ilmu agama, Al-Quran maupun hadis. Ya. Adapun harta, nah ini yang dihukumi. Orang datang, ya, ada ribut tentang harta, ribut tentang warisan, ribut tentang pembagian. Dia yang dihukumi. Berbeda dengan apa? Berbeda dengan ilmu. Ilmu adalah hakim. Kemudian kata beliau, wa mahabbatul ilm dinun yudanu biha. Iya. Dan kecintaan kepada ilmu itu adalah agama yang dijadikan pegangan. Jadi seorang cinta kepada ilmu itu adalah ketaatan, adalah ibadah kalau dia cinta kepada ilmu, bagian dari agama. Tapi beda kalau seorang cinta kepada harta, sebab itu adalah celaan. Kapan kecintaannya kepada harta melekat pada dirinya, pastilah dia masuk ke dalam golongan orang yang dicela. Karena umat Islam, walaupun mereka
memiliki harta dan perlu kepada harta, namun ia tidak punya kecintaan pada harta itu yang menyebabkan ia lebih mengutamakan harta daripada ilmu. Iya. Karena itu kedudukan dunia di dalam syariat kita adalah hal yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau masuk ke pasar. Dan beliau diikuti oleh beberapa orang sahabatnya. Beliau melewati bangkai anak kambing yang cacat telinganya. Maka beliau mengangkat bangkai anak kambing itu. Beliau berkata, siapa yang ingin membeli bangkai ini dengan harga 1 dirham? Ya, 1 mata uang perak, murah. Siapa yang mau beli? Kata para sahabat, ya Rasulullah, ya diberi pun belum tentu kami ambil. Iya. Ini bangkai, dibeli, apa manfaatnya? Walaupun harganya murah, tapi tidak ada manfaatnya. Kemudian, Nabi berkata, kalau begitu siapa yang ingin mengambilnya? Kata para sahabat, ya Rasulullah, dia hidup pun belum tentu kami ambil, karena ini cacat. Apalagi dalam keadaan bangkai. Kemudian Nabi SAW bersabda, wallahi, laddunya ahwanu indallahi min hadhil bahimah. Kata beliau, demi Allah, sesungguhnya dunia lebih hina di sisi Allah daripada bangkai ini. Iya. Itulah dunia yang banyak orang mengejarnya. Dia mengorbankan agamanya, menelantarkan kewajibannya, melalaikan ilmu agamanya. Itu perumpamannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dibedakan kecintaan kepada agama, dia kecintaan kepada ilmu, itu adalah suatu agama, suatu ketaatan yang ditetapkan di dalam agama. Berbeda dengan kecintaan kepada harta. Iya. Nah, kemudian kata beliau, al-ilmu yuksibul alimat ta'ata fi hayati wa jamilat uhduthati ba'da wafatih wa sani'atul mal tazulu bi zawalihi. Kata Ali bin Abi Talib, perbandingan berikutnya, ilmu itu akan memberikan kepada seorang alim, seorang yang berilmu, motivasi untuk selalu taat di dalam kehidupannya. Dan ilmu ini akan memberikan untuknya keindahan setelah ia meninggal. Ya, dimaklumi ya, hingga hari ini para ulama kita sudah meninggal, tapi orang-orang masih mendoakannya. Ada yang membaca kitab Sahih Al-Bukhari, dia berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Padahal Al-Bukhari sudah apa? Meninggal. Ya. Lebih dari 1000 tahun yang lalu. Bersamaan dengan itu, masih didoakan oleh orang-orang yang datang dan membaca ilmu mereka. Ya. Berbeda dengan harta, wasaniatul mal tazulu bi zawalihi. Dan harta itu, orang yang membuat harta atau hartanya hilang bersama dengan hilangnya harta tersebut. Iya. Perbedaan yang lain, kata Ali, wa mata khuzzanul amwali wa hum ahya. Wal ulama ubaquna ma baqiyad dahru. Ya. Perbedaan lain, orang-orang yang mengumpul harta, mereka masih hidup tapi hakikatnya sudah mati. Hakikatnya sudah apa? Sudah mati. Dan telah kita terangkan tadi ya, bagaimana orang yang jauh dari ilmu, hakikatnya tidak ada kehidupan padanya. Jadi orang yang mengumpul-mengumpul harta, mereka hakikatnya mati, ya walaupun masih hidup. Sedangkan ulama, walaupun mereka sudah mati, tetapi hakikatnya mereka masih hidup. Iya. Perbedaan lain kata beliau, a'yanuhum mafquda
وأمثالهم في القلوب موجودة. Jasad-jasad mereka, orang-orangnya sudah tidak ada, para ulama. Ya. Tetapi yang semisal mereka, keadaan mereka itu masih ada di hati-hati orang-orang yang mendengarkan dan mengambil ilmu darinya. Ya. Kemudian, dari perbedaannya, ini perbedaan-perbedaan yang disebut oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Berbagai perbedaan. Dan Ibnu Al-Qayyim menyebutkan ucapan Ali bin Abi Thalib ini di Miftah dari Sa'adah. Lalu beliau terangkan perbandingan ilmu dengan harta itu lebih daripada 40 sisi. Iya. Lebih daripada 40 sisi. Di antaranya harta itu bisa didapatkan oleh siapa saja. Mukmin mendapatkannya, kafir mendapatkannya, yang baik, yang fajir, semuanya mendapatkannya. Tapi ilmu hanya didapatkan oleh orang yang beriman. Ilmu itu, iya, ilmu itu diperlukan oleh raja, diperlukan oleh pengusaha, diperlukan oleh semua manusia. Dari raja ke bawah, dari penguasa ke bawah, semuanya perlu kepada ilmu. Sedangkan orang yang perlu, orang yang punya harta, yang memerlukannya hanyalah orang-orang yang tidak memiliki harta, orang-orang yang fakir dan kekurangan saja. Iya. Ilmu itu mengajak kepada merendah diri dan menegakkan ibadah kepada Allah. Berbeda dengan harta, mengajak seseorang untuk melampaui batas. Ya, berbangga, bersombong. Iya. Dan banyak lagi dari perbedaan-perbedaan yang menunjukkan ketinggian dan keutamaan ilmu agama. Tentunya tidak bisa kita uraikan seluruhnya. Iya. Hanya saja dari ucapan Ali bin Abi Thalib ini, saya ingin mengingatkan bahwa tidak bisa diperbandingkan antara ilmu dengan harta. Kedudukan ilmu lebih tinggi, lebih mulia dan lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu orang-orang yang telah mengenal nikmatnya ilmu, para ulama kita yang beramal dengan ilmunya, mereka adalah orang-orang yang tidak dipalingkan oleh harta. Tidak menjual agamanya karena harta. Iya. Karena agama itu, tatkala ia tahu kedudukannya dan keagungannya, dia selalu memuliakannya dan berbangga dengan ilmu agama yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya. Maka ini di antara keutamaan ilmu. Iya. Dan kebaikan ilmu agama. Setelah mendengarkan hal ini, saya kembali mengingatkan hadis yang kita baca di awal pertemuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, Allah akan faqihkan dia dalam agama. Allah akan pahamkan dia dalam agama. Perhatikan kalimat dalam hadis, siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan. Kebaikan ini didapatkan oleh siapa saja yang mencari dan memahami ilmu agama. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Yang dikira yang berilmu saja hanya laki-laki saja. Perempuan tidak ada kesempatan untuk mendapatkan keutamaan ini. Iya. Ini keutamaan berlaku untuk semuanya. Untuk laki-laki dan untuk perempuan. Namun di dalam mendapatkan ilmu ini dan di dalam mempelajari ilmu ini ada etika-etika yang hendaknya dijaga oleh seorang hamba. Ada perkara yang hendaknya selalu diperhatikan agar supaya dimudahkan jalannya mendapatkan ilmu agama. Dimudahkan jalannya mendapatkan ilmu agama. Iya. Hal yang pertama yang hendaknya dipelihara oleh seorang penuntut ilmu
adalah ia menjaga keikhlasannya. Siapa yang belajar ilmu agama, keikhlasan itu adalah syarat untuk mendapatkan ilmu dan keberkahan ilmu terhadapnya. Iya. Dimaklumi kewajiban ikhlas kepada Allah. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Jadi harus mengikhlaskan agama. Iya. Kapan keikhlasan itu ada di hati seorang hamba, maka ilmu itu akan dimudahkan untuknya. Ilmu akan dimudahkan untuknya. Iya. Dan dari kebaikan mempelajari ilmu agama, kadang seseorang kurang ikhlas, tapi begitu dia mempelajari ilmu, dia semakin mengikhlaskan amalannya. Karena itu sebagian as-salaf berkata, kami mempelajari ilmu dan kami tidak punya banyak niat. Kemudian kami diberi niat di tengah jalan. Dan sebagian as-salaf berkata, kami menuntut ilmu tadinya bukan karena Allah. Iya. Tapi ternyata ilmu itu tidak mau dituntut kecuali hanya untuk Allah. Maka kami pun mengikhlaskan niat di dalam menuntutnya. Maka keikhlasan ini sangat penting. Dengan keikhlasan tersebut, seorang hamba dimudahkan oleh Allah mendapatkan ilmu agama. Iya. Mendapatkan ilmu agama. Dan ini bisa kita baca pelajaran dari kisah Salman Al-Farisi. Kisahnya panjang sekali. Disebut dalam Musnad Imam Ahmad. Bagaimana Salman Al-Farisi menemukan keislaman. Ya. Hal yang melambangkan keikhlasan beliau radhiyallahu anhu. Iya. Dia berkeliling ke pendeta, setelah itu meninggal, pindah ke pendeta lain, pindah lagi. Dan akhirnya ia dijual menjadi budak. Karena keikhlasannya, Allah memberikan kepadanya hidayah dan menemukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Dan Allah memuliakannya dengan keislaman. Memuliakannya dengan keislaman. Dan kita melihat dari para ulama bagaimana keikhlasan mereka menyebabkan Allah memudahkan untuknya ilmu-ilmu itu dan jalan kepada ilmu tersebut. Kemudian etika yang kedua yang hendaknya dijaga oleh seorang penuntut ilmu, iya, bahwa dia di dalam mempelajari ilmu hendaknya selalu ingin mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Iya. Karena ittiba, mengikuti Nabi, itu adalah syarat diterimanya amalan. Dan menuntut ilmu bagian dari amalan. Dan tidak akan mendapatkan taufik seorang menuntut ilmu itu kecuali kalau dia mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, "In istata'ta an la tahukka ra'saka illa bi athar faf'al." Kalau kamu mampu tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan tuntunan, kerjakanlah. Ya. Bayangkan sekian terikatnya para ulama dengan apa yang datang dari tuntunan Nabi dan para sahabat. Jadi andai kata misalnya menggaruk kepala itu ada hadis maupun adzar yang mengaturnya, ya, bagaimana cara menggaruknya? Maka dia garuk dengan menggunakan apa? Adzar. Ya. Jadi ini bentuk dari apa? Kesungguhan mereka mencari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mengikuti Nabi di dalam menuntut ilmu. Kemudian etika yang ketiga, ya. Seorang penuntut ilmu itu
hendaknya berhias dengan akhlak yang baik, berhias dengan keindahan ilmu, sebab ilmu punya keindahan, memberikan pengaruh kepada penuntutnya, memunculkan akhlak yang indah padanya, memunculkan akhlak yang indah padanya. Karena itu kata Ibnu Sirin rahimahullah, kanu yata'allamuna al-hadi kama yata'allamuna al-ilm. Adalah mereka as-salaf, mereka itu mempelajari akhlak sebagaimana mempelajari ilmu. Iya. Jadi seperti seorang baca Al-Quran, dia hafal hadis, dia baca kitab kepada gurunya, demikian pula dia melihat akhlak yang baik yang dia terapkan, dia latih dirinya, dia bimbing dirinya. Iya. Sebab ini pengaruh dari ilmu, dan hal yang memudahkan ilmu itu bagi seorang hamba. Iya. Kemudian yang keempat dari etika, atau sebelum saya berpindah kepada yang keempat, saya ingin menyebutkan bahwa di dalam Tadhkiratul Huffaz karya Imam Adz-Dzahabi disebutkan di biografi Al-Imam Abdullah bin Abi Dawud As-Sijistani, atau di biografi Imam Abu Dawud As-Sijistani rahimahullah. Abu Dawud menulis kitab As-Sunan, disebutkan kana yushabbah bi Ahmad ibn Hanbal fi hadyihi wa samtihi wa khuluqihi. Abu Dawud ini dikatakan dia sangat mirip dengan gurunya Imam Ahmad bin Hanbal, mirip di dalam perilakunya, di dalam sifatnya, dan di dalam akhlaknya. Iya. Perhatikan, Abu Dawud berguru kepada Imam Ahmad, akhirnya dia mirip dengan Imam Ahmad. Dan dikatakan bahwa karena Ahmad bin Hanbal adalah Ahmad bin Hanbal itu, karena yushabbah bi Waqi', dia mirip dengan gurunya Waqi', pada perilakunya, pada kepribadiannya, pada perilakunya, dan pada akhlaknya, mirip dengan gurunya Waqi'. Wakala Waqi' yushabbah bi Mansur, karena Waqi' dia mirip dengan Mansur, gurunya Mansur bin Al-Mu'tamir. Dan Imam Mansur kana yushabbah bi Ibrahim An-Nakhai. Adalah Mansur ini dia mirip dengan gurunya Ibrahim An-Nakhai. Dan Ibrahim sama dengan gurunya Al-Qamar. Dan Al-Qamar dia mirip dengan Ibnu Mas'ud. Dan Ibnu Mas'ud dia sangat mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam petunjuk, hati, dan apa? Akhlaknya. Perhatikan subhanallah, silsilah. Ternyata bukan hanya ilmu saja yang mereka ambil dari sisi riwayat. Hadis, periwayatan. Akhlaknya pun terwahidi. Sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan ini para ulama di dalam menuntut ilmu. Kemudian yang keempat dari etika di dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu perlu al-jid wal ijtihad. Perlu kesungguhan. Iya. Dan berijtihad, mencurahkan segala upayanya. Dan perlu kesabaran. Perlu kesabaran. Allah firman, "Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil-ghadati wal-'ashyi yuriduna wajha." Fasabarlah dirimu bersama orang yang beribadah kepada Rabbnya pagi dan petang, mereka hanya menghendaki wajah Allah. Tidak diperintah untuk bersabar. Nabi Musa alaihissalam melakukan perjalanan menuntut ilmu untuk menjumpai Nabi Khadir. Iya. Karena Nabi Khadir diberi oleh Allah ilmu yang tidak diberikan kepada Nabi Musa. Tapi dari sisi, walaupun dari sisi keutamaan, Nabi Musa lebih utama daripada Allah. Tapi kita surat Nabi Musa dari Quran. Sampai dengan Nabi Musa di surat Al-Kahfi
لقد لقينا من سفرنا هذا نقضا. Sungguh kami sangat menyukai, kita sangat menyukai dalam perjalanan ini keletihan, kesusahan yang sangat besar. Perhatikan, kesusahan tidak menghalanginya untuk melakukan apa? Melakukan perjalanan. Ini adalah penutup ilmu. Dan contoh, orang yang mempelajari ilmu agama, saya tadi sebutkan, kisah Jabir bin Abdullah melakukan perjalanan satu bulan untuk mendapatkan dan meyakinkan satu hadis saja. Perjalanan satu bulan. Ya. Dan berkata, Asy-Syafi'i rahimahullah, ketika Asy-Syafi'i ditanya, dari mana kau mendapatkan ilmu sebanyak ini? Dan malum ya Asy-Syafi'i, beliau ini dari tabi'in sudah memberi fatwa sedangkan puluhan sahabat masih hidup. Puluhan sahabat masih hidup. Dan beliau sudah diakui untuk memberi fatwa. Saya beritahukan kepada Syafi'i, dari mana engkau mendapatkan ilmu sebanyak ini? Kata beliau, binat bil-i'timad was-sayri bil-bilad وبكور كبكور الغراب وخبر كخبر الجمال. Kata beliau, saya dapatkan ilmu ini dengan tidak bersandar kepada sesuatu. Bersandar kepada orang lain. Jadi yang bersandar kepada Allah tidak bersandar kepada hal yang lain, sibuk dengan hal yang lain. Konsentrasi di dalam mengambil ilmu. Kemudian yang kedua, kami wasir pilihan. Saya dapatkan ilmu ini dengan melakukan perjalanan di berbagai negeri. Melakukan bisnis di berbagai negeri. Wabukulim kabukulim kurab. Dan saya dapatkan ilmu ini dengan berkali-kali seperti kolom dadah. Saya berkali-kali sekali tidak tetap. Cari mana? Yang ketemu saya dapatkan ilmu ini warna dari kotor dari jalan, dari kesabaran, seperti kesabaran. Ya. Apa? Batu itu. Kesabaran batu yang keras, seperti itu kesabaran. Dengan ini Syafi'i rahimahullah mendapatkan ilmu. Ya perlu kesabaran. Perlu kesabaran. Ya. Dan kesabaran ini akan muncul apabila seseorang itu mengetahui kadar dari ilmu. Suatu hari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mendatangi sebuah pasar. Beliau bertanya kepada penduduk, orang-orang yang berjualan di pasar, kata beliau, betapa celakanya kalian, betapa ruginya kalian. Di masjid saya warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibagi, sedangkan kalian ke pasar di sini baru mencari keuntungan. Bubar orang-orang di pasar dengan ada warisan di bagi Yusuf. Semua yang menuju ke masjid ingin apa? Ingin mencari warisan. Begitu sampai di masjid, mereka hanya menemukan orang yang belajar Quran, orang yang belajar, orang yang melakukan sholat, orang ibadah yang dilakukan di mana ini Yusuf. Orang-orang pasar ini balik lagi ke pasar. Nah, bukan orang yang menunggu di pasar, sengaja. Sebab dia tahu orang-orang ini pasti kembali. Maka, orang-orang tersebut berkata kepada mereka, mana warisannya? Kata Abu Hurairah, apa yang kalian lihat di pasar? Mereka sebutkan orang-orang yang berada di masjid itu, majal Quran, majal Quran, dan seterusnya. Kata Abu Hurairah, itulah warisan Nabi kalian. Bukankah Nabi kalian berkata, al-ulama al-wara dan al-anbiya, para ulama dan kuwaris para nabi, wa iman al-anbiya alam yuwarisu syiaran wa lajir hamad. Sungguhnya para nabi itu tidak mewariskan mata uang emas, tidak pula mewariskan mata uang perak. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Ini yang mereka wariskan. Ilmu yang mereka wariskan. Ya kalau ingin dapat warisan nabi, itulah mempelajari ilmu agama. Mempelajari ilmu hanya. Tapi sabar tidak akan bersabar. Kalau ini tidak mengetahui keagungan dan kedudukan ilmu ini. Iya. Dan memang harus dia tunggu. Masya Allah. Harus ada kesulitan yang didapatkan.
majlis berulang-ulang. Mungkin saja ada orang yang punya, hanya kita tentu menjawabkan dia tidak bisa duduk. Tapi karena ilmu, dia harus, dia harus duduk, dia harus menjelaskan dirinya. Apalagi orang sudah punya kedudukan. Rabbi Allah Subhanahuwataala, siapa yang belajar? Siapa pun dia, gubernur tidak pandai itu suruh datang oleh orang ke rumahnya. Dan beliau berkata, ilmu itu kalau ada yang ini, ilmu itu dinyatani, tidak datang sendiri. Ya. Ini di masa Imam Malik Rahimahullah. Namun saat ini kita melihat para ulama kita yang mendatangi masjid-masjid, memberikan ceramah-ceramah, mengadakan daurah-daurah, sebab memang keadaan berbeda di masa Imam Malik dan masa kita sekarang. Ya. Di masa Imam Malik Rahimahullah, masa Imam Malik, ilmu itu diagungkan. Semuanya menghormati ulama. Tapi kalau di masa sekarang ini ada yang belajar, itu sangat disyukur oleh seorang ahli. Dia sangat bersemangat agar supaya orang tersebut mempelajari ilmu. Inilah perbedaan antara masa kita dan masa dahulu. Antara masa kita dan masa dahulu. Baik. Ini sudah ada. Baik. Salam. Karena masalah yang dimaklumi menikmati waktu itu tentang signal.
خلق القرآن. فإذا ماذا سيجعله لما جعل نبي جعل تصدق من نفاتي ونحن سألو كان النبي فهذه المعيوان صلوصة المعين إيه من جمعي ومحمد لأن عمر ومحمد بجانب قال أبا تنتارا بوليس بوليسي يحيى تعمل النجاة maka bagi Ibn Matlab menyamar menjadi pengemis. Ya. Dari jauh dia sudah tutup rumah satu persatu. Dia ditinggal lagi itu, dia minta, minta lagi semua bukunya, tutup lagi, minta lagi. Sampai dekat dari rumah Imam Ahmad, rumah-rumah keamanan ini menyangka ini meminta-minta. Biarkan saja dia tutup rumah Imam Ahmad. Ini kita tutup rumah Imam Ahmad. Kalau cuma nanti itu dia perkenalkan diri, siapa si Imam Ahmad dan hal ini berikan kepastian. Imam Ahmad pun memberikan, menyampaikan kepadanya beberapa hadis, 10 atau sekian hari. Tapi orang yang terdahulu disampaikan tadi, saya baca satu hafal mereka, dengar dari dulu ya. Hafal mereka canggih kayak ada kabel ini. Kalau kita di masa ini, Imam Ahmad bagi Imam Ahmad tidak ada alat perkara ini. Jangan ya. Dua. Sehingga orang-orang tidak curiga. Kok pengemis Imam Ahmad tidak ada. Demikian pekerjaannya setiap hari. Sehingga Imam Ahmad diberikan kemudahan dan dia kembali duduk di masjid. Kemudian beliau bertanya, di mana bagi Imam Ahmad? Beliau duduknya ke belakang. Kalau dia cium kan, dulu dekat saya. Dan beliau berkata, ini lah sama menuntut ilmu. Ini, sama menuntut ilmu. Maka dia sama menuntut ilmu. Dia berusaha untuk mendapatkan ilmu itu. Dia mencurahkan segala kemampuannya. Maka harus ada kesungguhan. Harus ada kesungguhan. Dan semangat di dalam mendapatkan ilmu tersebut. Dan saya tutup di sini, dengan waktu membatasi kita, dikeluarkan oleh Al-Hatib Al-Baghdadi dari Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in berkata, alat al-muhajjid, alat orang ahli hadis untuk mendapatkan ilmu, yang pertama, as-sidq, dia harus punya kejujuran. Yang kedua, as-syuhra. Dia dikenal sebagai penuntut ilmu. Ya. Jadi mana-mana terlihat. Oh, ini. Ada pengajian di sini, ada sikulan. Ada pengajian di sana, ada sikulan. Ada pengajian di sana, ada sikulan. Dia bukan jangan dimanfaatkan wajahnya kepada orang. Tapi dimanapun ada ilmu, dia hadir di sini. Itu alat yang keluar bagi seorang ahli ilmu. Dia ingin mempelajari ilmu. Yang ketiga, akhlak. Dia dikenal sebagai orang yang selalu menuntutnya. Kemudian terlepas dari Ibn Ma'in, wadarsul bidah, diterbitkan bidah. Sebab bidah ini melemahkan seseorang dari menuntut ilmu. Karena itu kapan ada seorang yang bidah? Jadi di dalam bidah terlihat pengaruhnya. Di dalam semangatnya, di dalam apa? Keilmuannya. Kemudian yang terima, dari ada seorang penuntut ilmu hari, dia sudah yang meninggalkan dosa-dosa besar. Wajib dinamu kita balik. Karena dosa adalah hal yang merusak hati. Hal yang menghilangkan keberkahan. Hal yang menutup pemahaman. Iya. Karena ini sekali dapat negatif dari dosa itu. Karena itu, seorang penuntut ilmu hendaknya dia berusaha menjaga dirinya. Dan menghilangkan dirinya dari segala dosa. Dan di sini ingin saya ingatkan. Sekali lagi kejujuran as-sidq seperti yang dikatakan oleh Ibn Ma'in itu adalah hal yang pokok. Karena itu Ibn Ma'in menyebutkannya sebagai poin yang pertama. Jujur ia kepada Allah dalam menuntut ilmu. Jujur terlihatkan dirinya dengan kesungguhannya. Ini adalah firman Allah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu ma shadiqin. Oleh orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah dari orang-orang yang saleh, orang-orang yang jujur. Itulah kehidupan para sahabat.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدل تبديلا ذلك المؤمنين إذ قال الصحابة أنا شكوان قتلاتي mereka jujur kepada Allah dalam janji mereka ini. Mereka berjanji untuk masuk ke dalam Islam, menolong Islam, membela Islam. Tanpa kejujuran mereka pada janjinya dan kesungguhan mereka. Di antara para sahabat ada yang sudah meninggal dalam keadaan sudah memberikan janji. Dan di antara mereka ada yang masih menunggu. Ini ketika ayat turun ya. Ada yang masih menunggu. Tapi mereka tidak pernah mengubah janjinya. Ini yang kejujuran. Dan kejujuran inilah yang memudahkan para pengalaman. Dan tampak sekali pengalaman kejujuran tersebut dalam mencapai rima Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu mengatakan oleh Ibn Abi Hadi di dalam Muqaddimah Jalb wa Ta'lim. Dan juga diriwayatkan oleh Hakim dalam Ma'rifah Ulumul Hadis dan seringnya dari para ulama. Banyak meriwayatkan kisahnya. Dari Muhammad bin Muslim Mubarak. Kata beliau, Muhammad bin Muslim Mubarak berkata, saya menghadiri. Saya, Abu Hatim Ar-Razi, dan Al-Mundir bin Syahdan, kami semua menghadiri Abu Zur'ah Ar-Razi ketika ia di Sakaratul Maut. Ya, harus diketahui ya siapa orang-orang yang tersebutkan ini. Muhammad bin Muslim Mubarak, Abu Hatim, namanya Muhammad bin Idri, Al-Mundir bin Syahdan, dan yang dulu yang akan meninggal Abu Zur'ah dalam beliau Ubaidillah bin Abdul Karim Ar-Razi. Ini empat orang iman. Di mana ya? Lekanlah di atas Bukhari dan Muslim. Iya. Khususnya Abu Hatim Abu Zur'ah dan Muhammad bin Muslim bin Wara. Ketika Abu Zur'ah mendekati ajalnya, ya. Datanglah ahli hadis ini, kawan-kawannya, ingin menjenguknya atau menjenguknya. Dalam keadaan dia sakaratul maut. Kata Muhammad bin Muslim Warah kepada Abu Hazim. Ayo kita salatkan dia. Membaca la ilaha illallah. Ya. Namun Abu Hazim berkata, saya malu dari Abu Zubar. Masa saya salatkan dia? Padahal saya masih belajar dari dia dan mengambil manfaat dari beliau. Masa saya yang salatkan dia? Abu Hatim dimaklumi, Abu Zur'ah dimaklumi, kedudukannya membela sunnah, menyebarkan sunnah. Jangankan murid-muridnya mengambil manfaat, rekan-rekannya hanya mengambil manfaat dari beliau, rahimahullah. Iya. Maka Muhammad bin Muslim Wara berkata, kalau begitu, iya. Mari kita ingatkan saja riwayat tentang salkin. So, mereka ini ahli hadis. Pada sepotong riwayat saya, dia sudah tahu apa maksud. Akhir riwayat itu apa yang dihidupkan. Ya. Maka Muhammad bin Muslim Wara membacakan salatnya. Dia berkata hadatana Abu Asim al-Nadir. Kala hadatana Abdul Hamid bin Ja'far al-Fari. Ini. Dia tidak bisa melanjutkan lagi. Setelah itu Abu Hatim membawakan salatnya. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم أن عبد الحميد بن جابر القاضي جدا مريض يبقى المنذر بن شاذان في موقع سنتنا سامع ولكن من جنة الجوائل وماذا سنت سنة إلو أبو زرع سترى قهر أفر ما يرسل لما كلام في سكرات المرض بل وكذا حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم النبي أن عبد الحميد بن جابر القاضي بن أبي أري الكثير بن مرة المؤذن بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو النبي صلى الله عليه وسلم وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة سيابا يؤثر كتابنا لا إله إلا الله ديما تسكرنا فليبتلوها من وقيمة رحمه الله يرى الزبجان بن وير قل يوم الكاتب من كان آخر كلامه لا إله إلا الله فليبتلوها يبلو ما يبتلوها من وقيمة beliau kegiatan yang membaca hadis menghafalkannya jujur di dalam hati Allah Subhanahu wa taala muliakan dia dengan kalimat la ilaha illallah dari akhir hadis yang dibaca dan disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam biografi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa orang yang menemani
dan menyaksikan Ibnu Taimiyah di penjara yang di terakhir dan beliau meninggal di situ. Orang tersebut bercerita bahwa kami, saya dan Ibnu Taimiyah mengkhatamkan Al-Quran sudah 80 kali di penjara. Di khatam yang ke-81, Ibnu Taimiyah berakhir di ayat innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'ad sidqin inda malikin muqtadir. Setelah itu keluar ruh beliau meninggal rahimahullah. Beliau baca ayat itu. Kalau saya baca ayat ini, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di surga dan sungai-sungai yang mengalir, di kedudukan orang-orang yang sidq, orang-orang yang jujur di sisi Allah yang Maha Berkuasa. Perhatikan kejujuran mereka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir hayatnya, dan kita mengharapkan untuk para ulama kita itu kebaikan yang besar untuk mereka kelak di kemudian hari. Karena itu sekali lagi ilmu ini penuh dengan keutamaan, tapi ada etika-etika, ada adab yang hendaknya dijaga, hendaknya diperhatikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan kepada kita semua kebaikan dan menunjukkan kepada kita semua taufik, hidayah dan rahmatnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai seorang hamba yang berkomitmen pada dirinya selalu menjaga keislamannya dan siap untuk mati kecuali siap untuk mati dengan keislaman tersebut. Dan ia berkomitmen dengan dirinya agar supaya ia menjadi orang-orang yang selalu menuntut ilmu, cinta kepada ilmu, supaya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan untuknya kesempatan yang kehidupan. Dan semoga kita semua diberi taufik dan rahmat oleh Allah yang punya segala dosa dan kesalahan, selalu diarahkan kepada kebaikan dan dijaga dari segala fitnah yang bisa membahayakan dan menarikkan kita dari agama. Inna waliyyudzalika wal-qadir alaih. Atas segala macam kekurangan saya mohon dimaafkan. Subhanallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.